Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti dari Xiaomi. Senama ini dilihat bakal hadir dengan penawaran peranti Mi A3 untuk pasaran tempatan. Ia menggunakan skrin 6.08 inci, dijana chip Snapdragon 665, memori sehingga 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Peranti ini membawakan 3 kamera 48MP selain kamera swafoto 32MP. Melengkapkan peranti adalah bateri sebesar 4080mAh serta sistem operasi berasaskan Android One. Peranti ini juga bakal diperkenalkan secara rasmi pada 31 Julai kelak. Xiaomi Malaysia minggu ini telah melancarkan telefon berita Redmi 7A untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin 5.45 inci HD+, dijana chip Snapdragon 439, kamera belakang 12MP dan kamera swafoto 5MP. Di Malaysia, peranti ini hadir dengan dua variasi. Untuk versi 2GB RAM bersama 16GB storan, ia ditawarkan pada harga RM399. Manakala versi 2GB RAM bersama 32GB storan, dijual pada harga RM439. Huawei Y9 Prime bakal dilancarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan. Peranti ini menggunakan skrin bersaiz 6.59 inci LCD, dijana chip Kirin 710F, memori 4GB RAM serta pilihan storan sehingga 128GB. Untuk rakaman gambar, ia membawakan 3 lensa gabungan 16, 8 dan 2MP. Manakala, ia hadir dengan kamera pop naik 16MP untuk rakaman swafoto. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai tarikh pelancaran peranti. Pada minggu ini juga, Honor 20 Pro dijangka akan diperkenalkan untuk pasaran Malaysia. Ia membawakan paparan skrin 6.26 inci, dijana chip Kirin 980, memori sehingga 8GB RAM, storan 256GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti ini hadir dengan sokongan penstabilan optikal pada kamera 48MP, selain turut dilengkapi dengan sokongan 16, 8 dan 2MP di belakang. Namun, tarikh pelancaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Oppo dan Vivo mengumumkan sokongan sambungan kepada dua rangkaian iaitu dual Wi-Fi. Sokongan ini diperkenalkan menerusi telefon pintar Oppo Reno 10x Zoom dan iQOO. Menerusi sambungan serentak, kelajuan muat turun dapat ditingkatkan sehingga 32% dan masa pendam juga berkurangan. Buat masa ini, ia hanya disokong oleh peranti Oppo dan Vivo Mercu sahaja. Kelak, ia dijangka akan ditawarkan kepada peranti di bawah BBK Electronics iaitu OnePlus dan Realme. Selain itu, Oppo Malaysia kini melancarkan telefon pintar Oppo Reno edisi FC Barcelona yang bakal hadir untuk pasaran tempatan. Ia menawarkan spesifikasi seakan sama dengan peranti Oppo Reno sebelum ini. Di Malaysia, peranti ini bakal ditawarkan bermula 26 Julai ini pada harga RM3,999. Tidak ketinggalan, Qualcomm minggu ini telah mengumumkan penawaran chip baru iaitu Snapdragon 855 Plus. Ia menawarkan penambahbaikan prestasi khusus untuk permuak. Chip ini membawakan rekaan chip 8 teras Creo 485 serta sokongan Adreno 640. Ia dijangka hadir ke pasaran pada pertengahan kedua 2019 kelak. Selari dengan pengumuman chip baru dari Qualcomm, Asus turut memperkenalkan ROG Phone 2 dengan penawaran chip Snapdragon 855 Plus. Menerusi penawaran ini, prestasi grafik pada peranti 15% lebih baik berbanding versi sebelum ini. Menurut Asus, telefon pintar ini akan dilancarkan pada 23 Julai ini. Beralih ke arena teknologi elektronik, Sony telah melancarkan kamera dengan sensor bingkai penuh yang dinamakan Sony A7R Mark IV. Ia dilengkapi dengan sensor 61MP CMOS yang mampu merakam sehingga 10 bingkai sesaat atau 68 gambar secara berterusan. Manakala rakaman video pula, ia membawakan rakaman 4K 30 frame per second HDR selain menyertakan dua slot untuk kad memori. Menurut Sony, ia dijangka akan mula ditawarkan bermula September kelak. Pada minggu ini juga, Amaz Fit GTR dilancarkan dengan ketahanan bateri selama 72 hari dengan sekali charge. Ia hadir dengan dua variasi model iaitu 42mm dan 47mm. Untuk variasi 47mm, ia dilengkapi skrin 1.39 inci AMOLED dan bateri sebesar 410mAh. Manakala model 42mm hadir dengan skrin 1.2 inci AMOLED dengan bateri 155mAh. Kedua-dua model ditawarkan dengan kerangka yang diperbuat daripada besi tahan karat dan juga titanium.
Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Wiz minggu ini hadir dengan kemaskini fungsi paparan kadar bayaran tol pada aplikasi. Kadar tol tersebut akan dipaparkan pada bawah imej jalan raya selepas perkiraan laluan dilakukan. Buat masa ini, fungsi paparan bayaran tol hanya disokong di Amerika Syarikat dan Kanada sahaja. Seterusnya, Spotify hadir dengan sebuah hub khas untuk muzik filem Disney. Menerusi Disney Hub, ia menampilkan beberapa senarai main muzik termasuk Disney Hits, Disney Favorites, Marvel Music dan banyak lagi. Bagi yang berminat, pengguna kini boleh mengakses Disney Hub dan Spotify hari ini. Instagram minggu ini dilihat mengembangkan ujian fungsi menyurutkan paparan likes pada kandungan muat naik ke beberapa buah negara. Menerusi ujian ini, paparan likes pada kandungan disurutkan secara default. Hanya pemilik akaun boleh melihat jumlah likes yang diterima. Antara negara yang menerima ujian adalah Australia, Brazil, Itali dan juga Jepun. Neuralink dijangka akan memulakan ujian implant kecil pada otak manusia seawal tahun 2020. Dengan ini, ia boleh menghubungkan otak manusia ke komputer selain mengawal sejumlah perkara. Bukan itu sahaja, Neuralink bakal hadir dengan aplikasi khusus untuk pengguna berhubung dan mempelajari beberapa kawalan. Di peringkat awal, rancangan ini bertujuan untuk membantu manusia seperti melakukan kebolehan asas seperti melihat, bercakap dan mendengar. Akhir sekali, eCentral minggu ini memperkenalkan platform penerbitan buku digital yang dinamakan Orbi. Dengan platform ini, penulis tempatan boleh menerbitkan buku dalam bentuk digital. Selain turut boleh membuat permohonan ISBN secara atas talian. Bagi yang berminat untuk menerbitkan karya sendiri, servis ini boleh digunakan secara percuma. Jadi itu sahaja rangkuman berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Rakan Malia untuk Amaz. Yosh!